Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan anda. Temanya hari ini mengenal nih ya kegawatan pada anak. Bagi anda yang ingin bertanya, bertanya langsung, silahkan di 021 252036 atau bisa juga kirim pertanyaan nih ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi Elsinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dokter yang sangat cantik nih ya, yeah. yaitu dokter Andina nih ya, dokter Andina Krisnawati Raharjo SPA, panggilannya dokter Andina, dokter spesialis anak dari Omni Hospitals Alam Sutra. Kita sapa dulu dokter Andina ya. Halo dokter, apa Halo. kabar? pagi kabarnya baik ya Iya Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Wow, terlihat dari senyumnya yang menawan ya <laughs> dokter hari ini bahas seputar mengenal kegawatan pada anak gitu ya Jadi sebenarnya kalau uh, ngomongin kegawatan gitu ya ini baru ngebayangin oh. aja biasanya sih orang tua atau caregiver ya entah itu mungkin neninya juga entah yeah. itu omanya opanya gitu ya baru misalnya ngelihat tiba-tiba Uh, cucunya atau anaknya loh kok misalnya panas mendadak atau apa gitu ya tinggi lagi gitu kan yeah. oh ini gawat nih gitu ya apakah memang selalu identik dengannya seperti itu jadi sebenarnya Kegawatan pada anak itu pengertiannya apa dulu nih? Karena kan orang biasa dikhawatirkan ke tumbuh kembangnya atau bagaimana begitu ya, Dok. Ya? Eh, iya. Pengertiannya dulu, Dok. Sebenarnya kalau kegawatan pada anak itu merupakan hal-hal yang emergency atau darurat yang sebaiknya sudah diketahui <coughs> nih oleh orang tua, caregiver atau babysitter yang mengurus uh, bayi atau anak yang di rumah ya. Okay. Nah, ini uh, kita biasanya membagi menjadi beberapa hal. Mm -hmm. Yang pertama, yang biasanya terjadi itu adalah uh, demam, mm. yang paling lazim terjadi. Okay. Kemudian, yang kedua adalah uh, kejang, yang ketiga adalah kekurangan cairan, kemudian yang keempat adalah sesak nafas. Nah, mm. ini adalah kegawatan-kegawatan atau kondisi darurat yang uh, sebaiknya diketahui tanda-tanda awalnya mm. oleh orang tua agar dia bisa ditangani dengan baik. Mm -hmm. Kemudian, tidak uh, memberikan efek-efek yang tidak kita inginkan ke depannya. Oh, maksudnya apa itu? Asal ngobatin artinya nggak uh, langsung gak dibawa ke dokter atau mungkin kan kadang-kadang beli obat warung nih untuk sementara untuk menurunkan tadi ada demam atau masalah mungkin sesek atau apa gitu ya kan pasti juga punya persediaan juga atau mungkin mendadak aja gitu karena saking paniknya, paniknya beli aja gitu di dekat uh, rumah gitu. Sebenarnya hmm. ada nanti eh uh, dalam Mungkin diskusi kita ke depannya, ya, hmm. akan ada beberapa hal yang saya tekankan yang sebaiknya dilakukan pada tahap awal, hmm. karena tahap awal ini sebenarnya memegang peran penting atau peran krusial untuk penanganan kebelakangnya. Hmm. Setelahnya, nanti akan saya ajarkan apa-apa saja yang harus kita tahu, supaya uh, kita bisa mengambil tindakan yang tepat: apakah hmm. Hmm. tidak usah kita bawa, kita tangani saja, atau okay. harus kita bawa ke sarana pelayanan kesehatan. Jadi, ini udah bagai seni merawat anak gitu ya, iya, ya. Harus, harus tahu tanda-tanda adanya mengenali atau men, apa ya dengan cermat begitu ya dok iya. ya, artinya uh, jangan keburu maaf panik duluan iya, gitu ya betul karena memang ya. kan uh, biar bagaimana juga ada ikatan emosional yang mendalam gitu ya dok ya iya. jadi kalau nggak panik ya nggak mungkin juga, iya namanya anak ya iya, atau cucu <laughs> tadi kan, tapi paling enggak uh, kenali tadi ya ada demam, kejang, dehidrasi, bahkan sesak nafas, tadi empat poin yang aku catat secara cepat iya. gitu ya, ini kenapa sih uh, kenapa empat poin ini yang uh, akan dibahas apa memang sudah terbukti gitu efeknya tadi yang uh, katakanlah akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak sehingga kita perlu tahu mengapa sangat penting sekali mengetahui atau mengenali gejala dari empat poin ini dok. E, iya hmm. uh, karena dari berbagai uh, penyakit yang kita temukan pada anak biasanya diawali dengan gejala-gejala empat -gejala yang saya sebutkan tadi hmm. berbagai penyakit Kebanyakan gejala awalnya hanya empat ini. Hmm. Kalau misalnya kita bisa mengatasi ini, itu biasanya nanti penyakit penyertanya akan bisa diatasi. Okay. Dan kalau misalnya ini terlambat ditangani, itu bisa sampai menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Kita ambil contoh. Apabila kejang tidak tertangani mm -hmm. dengan baik, itu biasanya bisa sampai menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada masa dewasanya. Jadi ini uh, kondisi kegawatan pada anak memang kebanyakan ditemui gitu ya, di iya. usia usia berapa? Karena kan fokusnya tadi Takut mempengaruhi tumbuh kembang gitu ya. Bagaimana kalau kan hitungan anak tuh 0 sampai 18 tahun 18 ya 18 dok tahun, ya. iya betul. Uh, apa mungkin juga banyak ditemui juga di uh, katakanlah usia sudah SMP anaknya atau SMA, tapi juga dampaknya bisa aja sama besarnya juga ketika terjadi pada Usia bayi gitu kata Carla. Eh, iya. Jadi perbandingannya juga seperti apa di sini? Uh, yang menjadi patokan penting itu sebenarnya uh, pada usia kurang dari 2 tahun atau kurang dari lima tahun. Tetapi hmm. biasanya kita lebih menekankan pada usia kurang dari 2 tahun. Di mana masih sering sekali sakit, demam, batuk, pilek hmm. yang... Uh, masih sering uh, perlu mendapatkan perhatian ekstra di mana daya tahan tubuh juga belum terlalu yeah. prima seperti di atas daya tahan 2 tubuhnya tahun. belum terlalu prima iya, ya. Betul. masih ya beradaptasi lah yeah. gitu ya dok ya usia 2 sampai 5 tadi gitu ya dok yeah. ya. oke okay. jadi bagaimana sih tipsnya tadi mengenali uh, gejala-gejalanya gitu ya karena tadi dampaknya sekali lagi nih ditekankan khawatir ke tumbuh kembang si yeah. anak gitu ya jadi uh, apa yang perlu dikenali karena ada demam kejang daya dasi sak nafas jadi poinnya di sini adalah Bagaimana dokter tanda tandanya itu sendiri apa yang perlu diperhatikan mulai dari demam deh itu yang berapa derajat tadi 40 derajat ke ataskah atau mungkin ada patokan lain juga tergantung dari penyakitnya. Oke, okay. uh, kita membahas dari yang demam dulu. Demam biasanya kita definisikan sebagai suhu tubuh dengan pengukuran suhu uh, di ketiak di atas 37,5. Hmm. Nah, uh, satu pesan untuk uh, orang tua, uh, caregiver di rumah. Harus uh, mempunyai termometer sendiri untuk mengukur suhu tubuh di rumah hmm, hmm. agar tidak uh, mengira-ngira, kayaknya suhunya. Uh, tinggi, tetapi hmm. kita objektif mengukur dengan uh, termometer. Apabila kita menemukan suhu di atas 37,5, itu sudah kita kategorikan demam pada anak, sehingga di situ harus sudah diberikan uh, terapi untuk menurunkan panasnya. Hmm, jadi 37,5 gitu iya. ya. Jangan disamakan dengan orang dewasa ya. Karena iya. orang dewasa 38, 39 masih tahan. Iya ya. betul. <laughs> jadi jangan lupa sedia termometer begitu iya, ya, dok betul. ya. Oke mungkin untuk penjelasan yang lainnya ditahan dulu ya dok ya. Iya. Kita jeda dulu sebentar ya. Okay. Baiklah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.